sudah selesai ya. Ini kita matikan dulu. Oke. Pengujian unit bocap. Enggak tahu ini bocap apa ya. 500 cc. Ini sudah upgrade, sudah saya upgrade. Larasnya sudah diganti. Jadi untuk pergantian laras khususnya di saya, kalau saya sudah bilang terjamin, maka saya harus membuktikan melalui video ya, harus diuji ya. Jarak 35 meter. Saya pakai mimis kiloan. Kalau mau yang bagus pakai EV yang kalengan, tapi saya takutnya nanti kemahalan kalau saya harus maksakan ke EV. Terus saya coba mimis yang kiloan ya, kiloan. Ini black sniper kiloan, bagus hasilnya. Tapi kalau mau bagus lagi, mau modal, mau bermodal dikit ya, ini yang paling bagus. Sudah saya oprek dalemannya sesuai dengan rumusan saya. Oke. Saya telenya pakai vektor Torek 624x50. Ini zoomnya pakai 20. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya teman-teman ya. Ini masih nyala, kita stop dulu. Pengujian unit bocap 500 cc. Ini sudah ganti laras ya, sudah saya ganti laras dan dalamannya sudah saya tata ulang. Saya upgrade ya. Saya telnya pakai vektor turret ukuran 624x50. Tadi ada sekitar 15 kali shot ya. Seperti biasa sasarannya besi berdiameter 17 mili dan 23, dan yang terbesar itu 28 mili. Ini unitnya. Jadi kalau ganti laras di saya itu wajib dibuktikan ya. Kalau saya sudah bilang terjamin, saya berani jamin, itu saya buktikan melalui video. Kalau bisa ke toko langsung nyoba berdua sama saya juga malah bagus. Oke. Ini sudah saya buktikan. Oke, terima kasih.